aneh sekali gitu. Ini luar biasa, harus sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan, Wahabi juga, Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan. Nasrani 72 umatku, 73 semuanya di neraka. Masuk, mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, gak pakai lewat neraka, masuk surga. Kata para sahabat, sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk salafi, wahabi, ini yang selalu berkata Rasulullah sahabat, Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemuliaan Islam. Teman-teman sekalian, berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini. Ini bahaya, mempercah-pecah umat dan macam-macam. Umat ini akan menyerang kita. Kalau masalah salafi, wahabi, ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah wahabi ini? Dari mana istilah salafi ini? Ini fitnah. Setiap sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini? Gitu kan? Kemudian wahabi. Wahabi. Apa wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang wahabi, yang dianggap wahabi orangnya berjenggot, nyalakan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini nih kelompoknya. Saran saya teman-teman, ini jadikan sebagai lahan dakwah. Jangan langsung difonis itu mereka buruk ya. Pernah ada sahabat Nabi teman-teman, pernah ada sahabat Nabi dalam riwayat yang sahih dikatakan setelah syahadat dia belajar Islam di Madinah, gitu kan? Setelah 2 minggu dia belajar Islam, rupanya tradisi sukunya dia sama tradisi orang-orang Romawi. Kalau ada orang yang dihormatin dihadiahin khamr. Hadiahin khamr. Waktu itu khamr sudah haram dalam Islam. Orang-orang sahabat yang sudah masuk Islam tahu ini khamr haram. Orang ini baru masuk Islam, baru 2 minggu. Dia cari di Madinah, gak ada penjual khamr. Dia keluar dari Madinah, cari jauh, dapat khamr yang mahal, dibeli sama dia. Dipegang kendinya, dibawa ke dalam masjid. Nabi SAW lagi duduk, sahabat semua lagi duduk, dibawa. Orang semua melotot, lihat ini bawa khamr di masjid. Dan jalan menuju ke Nabi SAW, dibawa. Lalu ditaruh botol khamr itu di hadapan Nabi SAW, lalu dia mengatakan, silakan ya Rasulullah. Nah ini tradisi, ini dia niatnya mau menghormati Nabi. Sahabat semua sudah melotot nih khamr disuruh Nabi minum gimana nih? Nabi SAW senyum teman-teman lalu berkata, kau tidak tahu, apakah kau belum tahu kalau ini haram? Dia dengan polos mengatakan, belum ya Rasulullah. Belum tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah telah mengharamkannya, pecahkanlah. Diambil, dipecahin sama dia. Tidak tahu. Sampaikan teman-teman, jangan vonis orang semua sudah tahu seperti kita. Bahkan itu kesempatan, ajang dakwah itu. Ada seorang ikhwah dengan semangat kemarin di Makassar untuk saya ada ceramah. Dia mengatakan, Ustaz, apa hukumnya seorang ikhwah yang sudah faham sunnah mukul adik perempuannya gara-gara keluar naik motor sama pacarnya? Ini hukumnya bagaimana? Saya bilang, adik kamu, adik anda ini sudah tahu agama belum? Muslimah saja umum belum pakai jilbab, belum tidak tahu. Sholat pun mungkin masih tidak. Kenapa harus dipukul? Itu ajang dakwah, jadikan ajang dakwah. Dakwahi dia, dakwahi laki-laki yang menjemput dia. Dudukan baik-baik dengan santun. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Berikan hadiah buku. Justru itu kesempatan emas kita untuk menjadikan sebagai mereka aset. Bayangkan kalau semua orang sudah baik, antum dapat pahala dari mana? Justru ini kesempatan dakwahi mereka. Dengan dakwahi. Saya terus terang kalau saya pribadi kadang-kadang saya suka kalau saya masuk ke masjid yang masih orang awam. Masih orang antum di sini sudah umumnya masya Allah sudah faham. Tapi orang kadang-kadang saya diundang di tempat yang orang awam. Saya lihat oh ini masih awam semua. Alhamdulillah. Masa kita sampaikan alhamdulillah ini berubah pelan-pelan. Jadi bukan cuma sekedar orang-orang yang sudah faham. Orang yang tidak faham pun harus diluruskan, gitu kan? Allahu'alam. Dijadikan sebagai ajang dakwah. Coba antum dakwahi. Nah cara mendakwahi banyak. Di antaranya misalnya orang itu paling mudah diraih hatinya dengan pemberian. Subhanallah, lunak hati orang dengan pemberian. Berikan makanan, berikan minuman, berikan hadiah, gitu kan? Dan semua hadiah itu kullu hadiyatin mahbub. Ini mahbubah. Hadiah itu mahbubah. Hadiah itu selalu disuka.
Kecuali kalau Allah Alam antum kasih kotoran ke orang itu lain. Tapi kalau antum kasih hadiah yang benar pasti orang suka, walaupun itu biasa, gitu kan. Jadi berikan hadiah ke mereka, tahadu tahabu, saling berikan hadiah. Maka saya punya seorang teman, beliau dari militer dan alhamdulillah sekarang sudah ikut pengajian sunnah dan masya Allah memimpin ikhwah banyak di daerah Jawa Timur. Dia cerita, kita pertama Ustaz buat pengajian sunnah ini, dianfonis macam-macam, Wahabi keras dan segalanya. Terus saya tidak tahu apakah dia ikut saran saya, mungkin pernah dengar ceramah atau memang dia punya ide sendiri, saya lupa waktu itu, tapi yang jelas saran saya memang selalu begitu. Saya bilang ikhwah, tunjukkan ikhwah dan akhwat, apa yang Nabi SAW sunnahkan kepada orang di sekitar kita dan jangan membuat orang lari dari sunnah. Ada orang meninggal nih, antum nih mesti yang berjenggot semua ini, akhwat yang pakai cadar, itu yang pertama muncul di tempat mereka, tetangga itu. Jalankan sunnah Nabi SAW, apa sunnah Nabi? Doain. Semoga kalian sabar, Allah agungkan pahala mereka, sesungguhnya milik Allah yang diambil, milik Allah yang dia beri gitu, dan semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Kasih hadiah, air mineral lah, makanan lah, sunnah Nabi kan begitu, royal sama mereka gitu kan. Berikan kepada mereka dan datang, setelah itu pulang, pamit. Orang tahu kita yang paling pertama hadir, kita menunjukkan contoh sunnah Nabi SAW gitu kan. Ini enggak, takziah, di sana ada bid'ah, saya enggak mau datang. Akhirnya orang anggap, ini orang ini bukan muslim kali, atau ini orang berjenggot atau bercadar jilbab besar, ini orangnya buruk nih. Ya, tidak mau berbaur sama masyarakat, enggak mau. Ada lagi yang tidak mau salam, abusan khantarira gitu. Ini abus ini wajahnya sudah cembrut, enggak pernah senyum, kaku. Ini enggak bisa, teman-teman. Harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Teman ini subhanallah, dia bilang, "Saya lakukan kalau saya pengajian, makanan snack-nya tadinya 500 misalnya jemaah, saya kasih 1000, 1500 lebih kan. Ada kelebihan rezeki kita beli. Bagi kepada semua orang di komplek itu. Komplek itu besar, mungkin ada 300-400 rumah gitu kan. Dibagi kepada semua, orang non-muslim pun dikasih. Dia bilang, sekarang Ustaz kalau saya pengajian, orang non-muslim tetangga-tetangga saya ini kalau tahu ada pengajian di rumah saya, dibukain pagarnya, suruh parkir motornya jemaah di situ. Orang non-muslim pun terima. Di sini sekarang kalau ada orang meninggal di komplek ini, kami yang dipanggil Ustaz. Karena kami contohkan kepada mereka bagaimana kami muncul, bagaimana bahkan kami tawarkan, ini jenazah kami yang urus, terima beres, selesai. Udah dimandiin, sudah diurus, sudah pakai kafan, lengkap, sudah dengan sunnah. Udah, keluarganya malah senang. Akhirnya mereka jadi suka dengan sunnah itu. Mereka jadi faham, oh ternyata ini agama Islam yang benar. Dengan senyum, dengan ramah, dengan baik, itu yang perlu kita lakukan gitu kan. Jadi jadikan teman-teman justru kita ini yang safnya masih berantakan, itu sebagai ajang. Tidak ada insya Allah yang dibahasakan dengan baik-baik. Saya pernah sholat berapa kali di masjid yang saya lihat berantakan saf, saya duduk, assalamualaikum pak, salam. Maaf saya mau sampaikan sesuatu ya, saya bahasakan. Oh ya bisa pak, silakan. Yang saya tahu sunnah Rasulullah SAW kalau saf itu begini pak, saya sampaikan gitu kan, supaya mereka luruskan saf. Kalau kita sudah sampaikan sekali, dua kali dia tetap langgar, ya sudah gitu kan. Yang penting ingkar mungkar dan amar ma'ruf itu yang wajib yang pertama, yang kedua, ketiga dan seratus itu adalah sunnah. Jadi kita sudah lepas tanggung jawab hari kiamat, tapi kekurangan pahala saja kalau kita tidak ingkar mungkar yang kedua gitu kan. Tapi sudah bebas dari hukum, sampaikan. Bahkan seringkali kadang-kadang saya siapkan di mobil atau di motor buku-buku yang bisa kita bagiin. Ada sifat sholat Nabi Syekh Jibrin yang diterbitkan oleh teman-teman pustaka Ibnu Umar, 10.000 rupiah. Antum kalau beli banyak malah mungkin harganya lebih murah, mungkin cuma 6.000, 7.000. Ada kelebihan rezeki 60.000 atau 100.000, beli 10 buku bawa kemana-mana. Lihat orang salah sholatnya, kita lagi mampir taruh. Kalau saya biasa saya hadiahkan ke masjidnya. Ini pak ya, saya titipin buku ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya anggaplah dari 10 orang yang sholat, 1 orang yang baca, gak apa-apa. Gitu. Jadi ada upaya gitu kan, ada upaya. Ada gambar-gambar poster yang bisa kita hadiahkan buat masjid. Ini pak ada poster saya lihat untuk sholat dan wudhu, siapa tahu bapak berminat untuk dipasang di masjid gitu kan. Udah titipin aja, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ya qalbu ma zilta tabki ala habibin jafaka wa sirta fi rakbi layla wa lahdhiha idh ramaka wa taratir ruhu shawqan limarta'in.